Arisan Studio mempersembahkan Lintas Sejarah Legenda Seni Adat dan Budaya Nusantara. Mengenal Suku Karo. Suku Karo atau banyak yang menyebutnya Batak Karo, orang Karo atau Kalak Karo, dan karena sekarang Karo itu menjadi nama sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, banyak yang beranggapan bahwa suku Karo hanya berada di kabupaten tersebut. Tapi sesungguhnya Karo itu adalah merupakan salah satu suku terbesar di wilayah Sumatera Utara, bahkan sampai ke wilayah lainnya. Di samping ada di wilayah Kabupaten Karo, juga ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Langkat, Dairi, Simalungun, Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Binjai. Suku Karo merupakan salah satu suku di bumi Nusantara yang kaya dengan kearifan budaya lokal. Dengan mempunyai bahasa Karo atau cakap Karo, juga mempunyai keadaan alam yang eksotik. Keindahan panoramanya merupakan ikon wisata Nusantara. Mayoritas suku Karo bermukim di daerah pegunungan, tepatnya di Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, atau lebih dikenal dengan sebutan Tanah Karo, yang mempunyai hasil pertanian unggulan, yaitu buah jeruk dan penghasil minuman Markisa Jus. Juga mempunyai kuliner istimewa yang unik, yaitu trites, sebuah masakan berupa rumput yang diambil dari lambung sapi atau kerbau yang sudah diolah sedemikian rupa dan sebagai jamuan untuk tamu kehormatan. Di samping punya banyak alat musik tradisional lengkap dengan tarian-tariannya, juga punya rumah adat yang dikenal dengan nama Rumah Siwaluh Jambu, dan juga bahasanya punya salam khas Mecuah-Juah. Suku Karo sampai saat ini masih tetap menjaga tradisi adat dan budaya warisan leluhurnya, termasuk dalam pergaulan dan sistem tata kemasyarakatannya yang dikenal dengan nama Merga Silima, Tutur Siwalu, dan Rakut Sitelu. Dan suku Karo masih tetap menjaga nama-nama garis keturunannya yang disebut Marga. Marga utama atau Merga Silima, yaitu Ginting, Karo-Karo, Peranginangin, Sembiring, dan Tarigan. Yang di bawahnya masing-masing ada beberapa submarga. Demikian sekilas mengenal suku Karo. Terima kasih.
Terima kasih.